رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ردينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحينا بمعرفة وأمتنا على الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Baik, bagus sekalian. Mari kita awali, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa dimudahkan Allah SWT untuk bisa sholat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pula kehadiran kita dalam majelis ini mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu sekalian, ada yang masih ingat akan lalu apa yang kita bahas? Tentang apa? Makanan. Anda yang ingat ini sudah belum? Ini ya, kemarin. Ini ya, sentuhan kulit ini ya. Baik, sekarang kita masuk ke yang kedua, yang B, yaitu tentang mengusap kepala. Mengusap kepala ketika wudhu, ini adalah merupakan satu di antara khilafiyah. Yang mana sebagian kaum muslimin karena mungkin pengetahuannya yang belum mencukupi dianggap ini adalah perbedaannya bukan urusannya khilafiyah tapi dianggap satunya sesuai dengan sunnah, satunya tidak sesuai dengan sunnah. Ini masih ada, kita lihat di YouTube atau di medsos itu yang menyatakan demikian ya. Jadi yang berbeda dengan yang dia amalkan dianggap tidak sesuai dengan sunnah. Nah, maka kita perlu petakan dulu ya bahwa mengenai mengusap kepala mashur ra'si ya di dalam istilah fikih itu mengusap kepala ketika wudu itu ini termasuk di antara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang yang diusap itu yang mana? Apakah seluruh kepala? Apakah seperempatnya misalnya? Apakah yang penting bagian dari kepala terserah yang mana? Bahkan misalnya 3 helai rambut pun itu sudah mencukupi. Nah, itu ketiga-tiga pendapat itu bukan pendapat yang tidak punya landasan atau dalil, jadi semuanya memiliki pijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, semuanya berlandaskan pada kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh yang pertama, madhab yang tertua yaitu madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Beliau wafat tahun 150 Hijriah. Sama dengan lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Berarti 190 tahun setelah Nabi hijrah beliau lahir. Termasuk di antara tabi'ut tabi'in yang senior ya. Nah, madzhab Hanafi berpendapat bahwa mengusap kepala ketika wudu itu cukup dengan seperempat dari bagian kepala.
seperempat dari kepala kita itu sudah mencukupi untuk menjalankan perintah Allah, wamsahu biru'usikum, Al-Maidah 36 itu. Dan usaplah biru'usikum, ya, kepala kalian. Itu mazhab Hanafi memahaminya itu tidak mesti seluruh kepala. Seandainya seperempatnya itu sudah mencukupi. Pertanyaannya adalah apakah berarti kemudian Imam Abu Hanifah ini sengaja menyelisih Al-Quran, Al-Maidah 36 itu. Pada beliau adalah hafal Quran, hafal ribuan hadis. Madhabnya selalu pegangan utamanya Quran dan hadis. Mengapa beliau tidak memilih atau berpendapat bahwa berarti yang diusap harus seluruh kepala? Ternyata beliau selain berpegangan kepada Al-Quran Surah Al-Ma'idah yang ke-6 itu, beliau juga menyandarkan pendapatnya itu dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Ini mazhab Hanafi. Apa itu? Yaitu dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi SAW itu tawaddu'a famasaha binasiyatihi. Beliau itu berwudu, kemudian beliau mengusap ubun-ubunnya. Wa'alal imamati, dan juga mengusap imamahnya atau surbannya. Wa'alal khufaini, dan juga mengusap dua sepatunya. Ini tiga disebutkan. Mengusap disebutkan tiga, yaitu ubun-ubunnya, imamahnya atau sorbannya, dan khufnya atau sepatunya. Nah, kata-kata binasiatihi inilah yang menjadi pegangan dari mazhab Hanafi. Berarti ra'as atau ru'us di dalam Al-Ma'idah 6 itu diperjelas maksudnya itu adalah ubun-ubunnya dan imamahnya atau dan surbannya. Nah, ini dan surbannya ini maksudnya ada dua pengertian. Bisa maksudnya itu adalah kalau enggak pakai surban berarti cukup ubun-ubunnya, atau ketika memakai imamah itu, surban itu diusap selain ubun-ubunnya juga imamahnya. Tapi karena di sini ada yang ketiga yaitu khufnya, ini bisa dipahami maksudnya itu adalah untuk ubun-ubun, untuk imamah, untuk sepatu itu tidak perlu dibasuh, tapi cukup diusap saja. Ini ada dua makna, yaitu maknanya untuk tiga objek ini, kepala ini cukup ubun-ubunnya, kalau pakai sorban cukup sorbannya, kalau pakai sepatu cukup sepatunya saja. Maka ini cara berwudunya cukup dengan masaha, yaitu mengusap saja, tidak sampai membasuhnya, tidak sampai air mengalir, tapi cukup diusapkan air di atas ubun-ubunnya, di atas surbannya, dan di atas sepatunya. Itu mazhab Hanafi. Sedangkan yang kedua, mazhab Maliki berpendapat bahwa mengusap kepala ketika wudu itu wajib diratakan ke seluruh kepala. Ini mazhab Maliki. Jadi kalau jenengan selama ini wudunya mengusap kepala sepenuhnya, itu artinya jenengan bukan baru, ya, sejak zamannya mazhab Maliki, ya, sejak abad ke-2 Hijriah itu sudah dipegangi oleh ulama-ulama Malikiyah. Itu apa yang diusap seluruh kepalanya. Nah, kalau mazhab Hanafi tadi ada dasar dalam sahih Muslim. Nah, demikian pula mazhab Maliki ada juga dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim.
Dengan sanad yang sahih pula landasannya dari sahabat Abdullah bin Yazid bin Asim radhiyallahu anhu tentang sifat wudunya Rasulullah, maka beliau katakan wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Maka kemudian beliau ketika berwudu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Caranya gimana? Fa'akabala biyadaihi wa adbaru. Dengan cara dimulai dengan tangannya itu, dimulai dari depan, kepala bagian depan, kemudian terus diusap sampai ke belakang. Wa adbaru. Hadis ini muttafaq alaih. Ya. Jadi kalau kita sebut hadis pertama tadi, oleh madzhab Hanafi itu sahih Muslim. Dalam sahih Muslim juga ada yang seperti ini. Gitu. Jadi ada dua hadis penjelasan mengenai bagaimana mengusap kepala ini berbeda. Yang madzhab Hanafi sahih Muslim tadi cukup binasiatihi, ubun-ubunnya saja. Sementara di dalam sahih Bukhari sahih Muslim yang dibangi oleh madzhab Maliki itu ternyata biroksihi, yaitu kepalanya, artinya seluruh kepala, tidak hanya ubun-ubunnya saja. Dua-duanya hadisnya sahih. Ya, itu. Sementara yang madzhab yang ketiga itu madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mengusap kepala ketika wudu itu cukup dengan sebagian dari kepala saja, walaupun hanya beberapa helai rambut, itu sudah mencukupi. Kalau yang ubun-ubunnya dasarnya sahih Muslim, hadis sahih. Kalau yang seluruh kepala hadisnya Al-Bukhari dan Muslim. Bagaimana dengan kalau yang menjadi landasan madzhab Asy-Syafi'i kok yang diusap cuman sebagian kecil kepala pun mencukupi, bahkan misalnya apa, hanya beberapa helai rambut saja. Ternyata dasar yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i itu sama dengan hadis yang dipakai landasan oleh Imam Abu Hanifah dalam madzhab Hanafi. Itu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tawaddu'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wa 'alal khuffain. Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, ya, bahwa Nabi itu mengusap ubun-ubunnya dan surbannya dan kedua sepatu atau khufnya. Nah, dari sini Bapak sekalian, kita sudah mulai bisa memetakan bagaimana perbedaan antara pendapatnya madzhab Hanafi dan madzhab Asy-Syafi'i itu bukan perbedaan satunya menggunakan dalil, satunya tidak menggunakan dalil. Bahkan bukan karena dalilnya itu berbeda. Beda hadis misalnya, bukan. Bahkan karena apa? Ternyata yang membedakan, bahkan yang membuat mereka berbeda pendapat, dalilnya sama persis. Sebuah hadis dari Syu'bah bin Mughirah bin Syu'bah yang ada dalam Sahih Muslim. Bedanya apa? Bedanya di dalam memahami dalil tersebut. Hadisnya itu pahaminya berbeda. Kalau istilahnya sekarang, kalau madzhab Hanafi itu adalah tekstual dalam bab ini, yaitu nasi artinya apa, ubun-ubun. Yusuf di mana ubun-ubun? Ubun-ubun di sini. Ya udah, seperempat di depan. Gitu. Sementara Imam Syafi'i memandangnya secara kontekstual. Karena perintah dalam Al-Qur'an itu adalah wamsahu bi ru'usikum dan usaplah kepala kalian. Kok kemudian ternyata hadisnya itu sahih Muslim itu binasiyatihi, kepala itu maksudnya adalah ubun-ubunnya, maka kesimpulannya diperluas oleh Imam Syafi'i. Kepala itu kan utuh, perintahnya utuh di dalam Quran, tetapi dalam sahih Muslim dari Syu'bah bin Mughirah itu ternyata ubun-ubun saja.
ubun-ubun itu adalah penegasan mengenai sebagian kepala saja. Nah, kalau sebagian contohnya apa? Nasiah, yaitu ubun-ubun. Lantas sebagian itu harus seberapa? Ya tidak ada pembatasannya. Yang penting sebagian. Ubun-ubun hanya sebatas contoh saja. Contoh betapa asalkan diusap sebagian saja dari kepala seluruhnya itu sudah mencukupi berdasarkan hadis dari Syu'bah bin Mughirah bin Syu'bah. Jadi satunya memandangnya langsung nasiah, yaitu ubun-ubun. Satunya nasiah itu memang artinya juga sama ubun-ubun, tetapi maksudnya diartikan berarti andaikan sebagian itu sudah mencukupi. Karena itulah ketika ditanya gimana kalau hanya beberapa helai rambut, ya sudah mencukupi. Itu namanya caranya ulama memahami dalil. Jadi kita perlu tahu di dalam pelajaran dalam bab ini bahwa ulama itu berbeda pendapat itu tidak selalu karena dalilnya berbeda. Kadang-kadang dalilnya sama tapi ternyata bedanya dalam menyimpulkan. Apa kesimpulannya dari dalil itu? Yang keempat, yang terakhir, mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat bahwa mengusap kepala ketika wudu itu wajib diratakan ke seluruh kepala. Ini berarti sama dengan mazhab Maliki. Dalilnya apa? Dalilnya sama dengan mazhab Maliki. Yaitu wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'si wa aqbala bi yadayhi wa adbab. Yaitu Nabi memberikan contoh ya bagaimana ketika berwudu itu beliau mengusap kepalanya dengan cara dimulai dari depan kemudian ditarik ke belakang. Nah, gitu. Jadi mazhab Maliki dan Hambali itu dalilnya sama. Itu hadis dari Abdullah bin Yasir. Madhab Hanabi dengan Syafi'i dalilnya sama. Itu hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Jadi kalau dipetakan berarti empat madhab ini sebenarnya hanya ada dua dalilnya. Hadisnya misalnya dipegang itu satunya hadis mengusap seluruh kepala, satunya yang diusap hanya ubun-ubunnya saja. Nah, karena dua-duanya itu sama-sama hadis yang diyakini kesahihannya oleh para ulama hadis, maka itulah yang kemudian tidak berani mentarjih, enggak berani. Ulama itu enggak berani mentarjih. Misalnya apa? Berarti mana yang lebih kuat? Hadisnya Abdullah bin Yazid ini yang Nabi memberikan contoh melakukannya itu apa? Mengusap seluruh kepala, ataukah hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah tadi? Karena sama-sama ada dalam kitab Sahihain, Sahih Muslim. Nah, maka kemudian berarti itu merupakan apa? Pilihan saja. Nah, itu ketika ada dalil yang sama-sama sahihnya, itu ulama fikih itu caranya tidak pertama bukan kemudian langsung ditarjih. Udah cari mana yang paling kuat. Nah, sama-sama kuatnya bagaimana? Nah, caranya gimana? Mungkinkah itu didamaikan? Didamaikan, maksudnya dikompromikan. Ternyata mungkin. Caranya bagaimana? Oh, berarti Rasulullah itu dalam mengamalkan ayat wamsahu miru'usikum itu tidak tunggal. Caranya tidak selalu itu. Kadang-kadang beliau itu mengusap kepala seluruhnya, kadang-kadang mengusap sorbannya, kadang-kadang mengusap ubun-ubun. Tidak untuk dipertentangkan tapi dijadikan sebagai pilihan. Dan hadis yang semisal ini nanti banyak. Misalnya Nabi sering diketahui oleh sahabat-sahabatnya itu kencingnya itu dalam keadaan duduk. Tidak menghadap kiblat atau belakanginya. Tapi suatu saat Nabi pernah kencing sambil berdiri. Apakah itu pertentangan? Ulama ada yang bilang bertentangan, berarti yang berdiri itu yang batal. Walaupun sahih misalnya gitu. Nah, ada yang begitu, tapi itu tidak lazim. Umumnya pertama itu enggak gitu dulu. Pertama kalau sama-sama hadisnya itu sama-sama sahih, maka dicarikan
apa namanya, rumusannya itu apa? Oh, berarti Nabi itu yang sering umumnya beliau kencing itu adalah duduk, tapi pernah kadang-kadang berdiri. Nah, gitu. Sama dengan itu, makan, minum. Umumnya Nabi itu adalah sambil duduk. Tapi pernah juga Nabi itu makan, minum sambil berdiri. Itu banyak ya jenis itu. Ya, jenis itu banyak sekali hadis yang rekaman sahabat itu beda-beda gitu. Kalau Nabi begini, begini, begitu gimana. Nah, kalau yang apa sudah kadung jatuh cinta dengan tata caranya apa itu, maka dicari yang lainnya lemah apa enggak. Kalau lemah berarti, nah itu berarti itu lemah, makanya enggak kita pakai. Nah, ini kita perlu ketahui, kalau ulama fuqaha itu pertama kali itu enggak langsung ditarjih. Tarjih tadi itu mencari mana yang kuat enggak. Tapi yang didudukan itu namanya al-jam'u wa taufik. Itu apa? Diselaraskan, dikompromikan, dicari titik temunya bila memungkinkan. Kalau udah gak memungkinkan baru kemudian dipilih, oh berarti yang itu memang lemah, yang itu tidak boleh diamalkan. Nah, kenapa ini kemudian masuk dalam wilayah ranah khilaf? Ya tadi itu, hadisnya, landasannya sama-sama sahihnya, tapi tata caranya itu berbeda-beda. Maka kemudian ini masuk ranah khilafiyah. Maka ada sekarang ini, kalau prakteknya kan ada tiga berarti kan, hadisnya hanya dua, tapi prakteknya ada tiga, yaitu apa? Mengusap seluruh kepala, itu mazhab Maliki dan Hambali. Mengusap sebagian kepala, yaitu seperempatnya, itu nasiyah, ubun-ubunnya. Dan yang ketiga, mazhab Syafi'i, yaitu apa? Cukup sebagian tanpa ada definisinya. Bahkan kalaupun hanya beberapa helai rambut, itu sudah memadai. Nah, inilah kekayaan kaum muslimin. Jadi jangan malah sedih, malah alhamdulillah ulama kita ini banyak yang kompeten di bidangnya, yang berikan petunjuk kepada kaum muslimin. Oh, berarti yang pakai cara gini ikut apa mazhab Hanafi, oh ikut mazhab Maliki dan Hambali, oh ikut mazhab Asy-Syafi'i. Meskipun ada yang mungkin karena gengsi atau gimana, saya nggak ikut mazhab apapun, saya langsung buka Quran, langsung buka hadis, langsung ketemu jawabannya begini. Ya itu namanya menurut saya itu su'ul adab, termasuk adab yang kurang bagus. Nggak usah lah kita ini malu untuk dalam bab ini kita ngikuti mazhab siapa. Kenapa kita malu, kenapa kita merasa tidak terhormat? Kan lazim kita itu dalam kehidupan. Di kampus juga begitu namanya, akademis ya mesti mengutip pendapatnya siapa-siapa, di referensinya dari buku mana, kan udah biasa gitu. Kenapa kita kalau urusan agama kok jadi kayak gengsi kalau kita itu mengutip ulama mana yang kita pegangi. Ya kalau sekarang mau jujur begitu, kalau jenang mau nekat, enggak kita mau langsung Quran hadis, ya sudah sekarang enggak usah banyak Quran dulu lah. Quran langsung mengambil dari zamannya Rasulullah. Jadi ngambilnya enggak bisa baca. Karena dulu enggak ada titiknya pun enggak ada. Jangan kan harokat, titik pun enggak ada. Yang di zaman Nabi itu, mushaf yang di pelepah kurma, yang di kulit apa unta apa itu dulu ya. Tapi mereka udah paham itu bacanya. Artinya apa? Bagaimana kita kemudian langsung apa? Kita kayak membusikkan kayak sahabat Nabi itu, langsung ketemu Rasulullah, langsung ada pertanyaan, ada jawaban, ada masalah, ada pemecahannya. Kan nggak bisa begitu. Paling-paling kita buka, oh Qurannya pakai apa? Itu yang warna hijau itu namanya Mushaf Utsmani. Itu kapan itu? Itu sudah zamannya Utsman. Nggak langsung Rasulullah itu. Jadi Qurannya selama ini kita baca itu yang jadi pegangan internasional itu, yang ada harokatnya lengkap, oleh Quran pojok itu semuanya itu adanya sejak zamannya Utsman, semuanya nggak ada kayak gitu. Berarti Quran saja kita udah nggak bisa langsung benar Rasulullah kan, hanya lewatnya sebab Utsman. Artinya apa? Kita pegang Quran ini, kita pegangan itu adalah setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, baru Utsman. Gitu.
Apalagi hadis Nabi lebih mudah lagi. Karena yang paling bisa direkam pertama itu ya empat madzhab itu, musnadnya Abu Hanifah, muwatoknya Imam Malik. Itu kumpulan hadis. Siapa yang mengumpulkan misalnya al-muwatok Imam Malik, itu pemegang atau perintis madzhab Maliki gitu. Jadi janganlah kita itu menjauhkan umat dari madzhab yang empat itu, jangan. Nah makanya NU Muhammadiyah kan dalam ini sama. NU itu kalau ditanya bagaimana, apakah harus ikut madzhab? Iya, harus ikut madzhab, walaupun tidak harus satu, yang penting dalam empat madzhab itu silahkan. Gitu. Mau ikut madzhab Hanafi silahkan, Maliki silahkan, Asy-Syafi'i silahkan, Hambali silahkan. Tapi jangan tidak ikut madhab. Khawatirnya tersesat, itu aja alasannya. Yang gampang, karena belajar sendiri langsung buka Quran, langsung buka hadis, kalau enggak punya ilmunya nanti bisa tersesat. Kan, gitu. Maka ikutlah ulama. Kalau Muhammadiyah gimana? Muhammadiyah itu tidak terikat pada madhab manapun. Ya kan sama berarti kan? Kalau hanya beda redaksinya aja, kalau NU apa? Wajib ikut satu di antara empat madhab yang ada. Kalau Muhammadiyah bahasanya apa? Muhammadiyah tidak terikat dengan madhab tertentu. Artinya mau madhab apapun silakan, asalkan sesuai Quran Sunnah, ya, dan itu juga sudah pasti. Namanya empat madhab kan memang pijakan pertama Quran Sunnah kan. Silakan dibuka. Madhab Hanafi apa rujukan pertama? Quran Sunnah. Baru yang ketiga, keempat, kelima. Terus madhab Maliki juga gitu. Pertama Quran, yang kedua hadis. Madhab Syafi'i Quran, hadis. Hambali Quran, hadis. Baru yang beda-beda itu urutan ketiga dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya rupanya sama. Jangan sampai kita meninggalkan para ulama madhab itu sendiri. Karena ini gak bisa. Kita kayak memutus mata rantai gitu. Kita itu kalau sampai tidak berkiblat pemahaman agama kita itu dengan madhab yang ada itu, kita khawatirnya terputus mata rantai legasi atau pewarisannya para ulama sejak semenjak Nabi itu gitu. Nah ini yang makanya, dan contohnya sekarang ini kan yang barusan kita bahas ini. Apa ada sekarang? Ini dibahas sejak sudah abad ke-2 Hijriah, abad ke-3 lah Hijriah, 300 tahun. Tahun 900-an sudah dibahas, berarti sudah 1 milenium lebih ini dibahas. Gitu apa? Mengusap kepala itu ada 3 opsi. Ini sudah 1000 tahun lebih, Pak. Gitu apa? Seluruh kepala, ubun-ubun, dan sebagian terserah. Sekarang kalau misalnya saya tanya, apa ada pendapat yang lebih dari 3 itu? Yang keempat apa kira-kira? Yang bukan seluruh kepala, bukan ubun-ubun, bukan sebagian. Kan sudah habis, tidak ada lagi. Jadi mau diotak-atik, mau ketemu hadis baru, mau ketemu ulama baru, kitab baru, ya mesti ujung-ujungnya apa? Ya mesti menguatkan, mungkin pas mengusap seluruh kepala, menguatkan ubun-ubun, menguatkan sebagian, maksimalnya beberapa helai rambut, kan gitu saja. Mau diputar-putar begini, enggak bisa. Sebagaimana kalau dalam teori hukum misalnya, kalau ditanya bolehkah, misalnya bolehkah memakan biawak, misalnya gitu. Ya kan cuma 3 siapa kemungkinannya, boleh, enggak boleh, dan boleh dengan catatan, kan mesti gitu. Kalau teori hukum mesti gitu, mesti maksimal cuma 3, ya boleh, tidak boleh, dan boleh asalkan atau apa kan gitu. Mau dikuatkan manapun ya mesti muter-muternya apa, ya 3 itu. Ya sama dengan yang baru disinggung ini, belum kita bahas tentang merokok. Ya sampai kapan mesti akan 3 itu? Ada bilang haram, makruh, mubah. Mau diputar kemana pun enggak sampai lewat dari 3 itu. Mesti ada yang menguatkan yang mubah, ada yang menguatkan yang menguatkan makruh, mesti ada yang menguatkan haram, mesti ada. Nggak bisa kita penemuan baru, ternyata apa wajib. Mana ada merokok wajib, bagaimana? Atau sunnah, ya mesti 3 itu. Mubah, makruh, haram, yaudah gitu saja.
Nah, itu sudah lama, itu muncak munculnya itu kan abad ke-10 Hijriah, berarti 4 abad yang lalu. Jadi kan merokok itu kan mulai muncul 4-5 abad yang lalu. Artinya itu mesti hasil ijtihad. Karena di zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, zaman tabiin enggak ada, berarti kalau ada pertanyaan jawabannya apa, itu jawabnya mesti hasil ijtihad. Tidak mungkin diketemukan dalilnya dalam Quran. Tentang rokok, bahasa Arab di Qurannya namanya apa, enggak ketemu. Hadis tentang rokok enggak kebakalan ketemu. Berarti apa? Itu mesti hasil ijtihadnya para ulama mutaakhirin. Ya kayak gitu. Nah kalau ijtihad itu enggak boleh bagi kita tuh saling tuduh, enggak boleh. Saling menjelekkan, saling apa namanya, saling menyalahkan, merasa dirinya benar itu enggak boleh. Ijtihad itu gitu etikanya. La ingkaro fi masail ijtihad. Tidak boleh saling mengingkari untuk perkara-perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Makanya tadi saya bilang juga begitu. Etika kita itu kalau beda pendapat dalam masalah ini ya cukup beda saja, beda pilihan saja, enggak usah sampai ini ahlu sunnah, ini ahlu bid'ah. Tidak boleh sampai seperti itu. Wallahualam, itu saja yang bisa sampaikan, kalau mau ditanyakan silakan. Nih. Iya. Ya. Sebagian. Ya. Proses penarikan kesimpulan atau cara pemahaman seperti itu, apakah memang dicontohkan Nabi atau memang caranya ulama untuk memahami hadis, atau memang ada perkara lain? Oh, memang caranya seperti itu bisa dilihat. Iya. Jadi yang pertama perlu kita pahami dulu bahwa imam madzhab yang empat itu, mereka ini kan sangat akrab dengan Quran dan hadis. Maka apa yang mereka pikirkan, yang mereka fatwakan itu tidak mungkin keluar dari Quran dan hadis. Karena mereka ini ulama panutan umatnya. Nah kalau ditanyakan misalnya apakah mode seperti itu pernah ada di zaman Nabi? Pernah. Contohnya begini. Nabi itu selepas perang Ahzab itu kemudian para sahabat-sahabatnya itu ya karena kecapean pengen meletakkan senjatanya, pengen istirahat dulu lah, ngaso lah gitu, jeda. Tahu-tahu langsung Rasulullah dapat wahyu dari Allah supaya segera memburu atau menaklukkan Yahudi Bani Quraidah yang melanggar perjanjian kami untuk sama-sama menjaga Madinah. Maka Nabi kemudian langsung merintahkan, jangan kamu sarungkan dulu, jangan kamu letakkan dulu senjatamu. Segera berangkat, sekarang juga berangkat ke perkampungan Bani Quraidah itu. Kemudian Nabi katakan, la yusalliyannal asro, jangan kalian itu sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah itu. Nah itu kata-kata Nabi gitu. Jadi, jangan kalian sholat asar kecuali kalau udah sampai Bani Quraidah itu. Siap, nah, Nabi akhirnya berangkat. Jadi pagi itu, pagi berangkat. Nah kan jauh Bani Quraidah itu. Utara udah dekat Sam sana. Ternyata sudah mau maghrib, belum nyampe. Belum nyampe Bani Quraidah itu, rombongan itu. Nah, akhirnya sahabat Nabi terpecah jadi dua. Satunya kesimpulannya apa? Ayo sholat asar. Enggak boleh sama Rasulullah ini kan. Pesannya begitu. Jangan sholat asar sebelum saya Bani Quraidah itu. Dan nanti lewat waktu. Ya enggak, bahkan itu perintah Nabi begitu. Ya sudah, kita walaupun sudah isya, kalaupun isya baru sholat asar, namanya perintah Nabi begitu yang kita jalankan. Satunya enggak berani. Karena Nabi menyuruh kita untuk apa? Sholat pada waktunya. Waktunya asar ya kita harus sholat. Ya katanya Nabi itu belum boleh sholat kalau belum sampai Bani Quraidah itu. Nah itu sudah berbeda pendapat. Memahami redaksinya Nabi itu maksudnya apa. Yang tidak berani
bahwa sholat tadi itulah yang tekstual, maksudnya mami, ya Nabi itu yang disabdakan, ya udah kita turuti, siap. Satunya lagi, bukan gitu, maksud itu bukan gitu, maksudnya itu kita harus secepat-cepatnya. Sebelum maghrib harus sampai sana, jangan lemot gitu. Jadi itu sudah terjadi begitu, zaman Nabi sudah begitu ada. Satu, yang dua ada lagi yang kedua. Yang kedua, dua orang sahabat Nabi itu apa, safar. Disuruh Nabi untuk duta kemana gitu. Nah, masuklah waktu duhur. Pas waktu masuk duhur itu, tidak nemu air. Berarti apa? Harus tayamum. Sepakat tayamum dua orang ini ke sholat. Lanjutkan perjalanan. Belum masuk waktu asar, nemu air. Nah, ini bagaimana ini? Kita ulang sholatnya. Nah, tadi kan sudah sholat, ngapain kita ulang? Ya, tadi kan gak nemu air, sekarang ada air bagaimana? Kan harus wudu. Akhirnya, enggak, saya enggak mau ulang. Karena sudah sholat saya tadi itu. Dan ini dulu, tadi kan karena gak ada air, sekarang ada airnya itu loh. Ya, kalau mau butuh, wudu aja. Jadi sahabat itu ada dua, satunya wudu, ulang sholat, satunya tidak wudu, mencukupi hanya yang pertama. Sampai akhirnya gak ada titik temu waktu itu. Pokoknya saya sholat satunya, pokoknya saya tidak mau sholat lagi. Gimana dimana, gak tahu ya, dan nanti kalau pulang menghadap Rasulullah aja. Akhirnya ketika selesai pulang dari Rasulullah, nah Rasulullah mengomentari dua-duanya. Kalau yang apa sholat asar tadi itu, Nabi hanya tersenyum ketika dilapori. Ya benar nyamannya Rasulullah, yang sholat asar di jalan apa yang sholat asar di Bani Qura itu, Nabi hanya tersenyum dan walam yu'anib, Nabi tidak menyalahkan dua-duanya. Dua-duanya benar. Nah yang ini beda, jawaban Nabi beda. Yang apa tayamum itu jawaban Nabi gini. Kamu siapa yang tadi enggak sholat yang cukup hanya tayamum doh? Saya Rasulullah. Nah, Nabi katakan apa? Astabata sunnah. Kamu sudah sesuai dengan sunnah. Itu apa? Tayamum sudah mencukupi, sudah sah sholat. Nah yang kamu yang ngulang sholatnya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Lakal ajru marotain. Kamu dapat pahala dua kali. Nah sekarang pertanyaannya benar yang mana? Nah gitu loh. Apakah dapat pahala itu enggak sesuai sunnah? Sesuai sunnah kan? Kemudian dijalankan sesuai sunnah. Ya sesuai sunnah juga. Berarti duanya sesuai sunnah semuanya. Mana yang salah? Wong itu Nabi tidak ada yang menyalahkan. Jadi itu cara sahabat menyimpulkan itu sudah ada dari dulu, sudah beda. Nah itu kita harus paham seperti itu. Nah sehingga itu ulama itu sudah, udahlah percayalah ulama itu hebat. Imam Mahdi 4 itu luar biasa. Percayalah. Kalau enggak percaya silakan baca biografinya. Nah. Terus bandingkan dengan ulama sesudahnya. Ini enggak ada apa-apanya. Memang luar biasa. Dan bukan cuma ilmunya. Sakwaroknya, adabnya, akhlaknya, zuhudnya. Masya Allah. Kalau udah kayak saya, kayak manusia setengah tiba. Enggak orang sekarang bilang kayak gitu. Nah, kalau kita itu enggak belajar, mungkin kita enteng aja ngomong, nah, harus mengikuti madzhab itu. Untuk apa? Kita kan di zaman sekarang kan kita teknologi, kita bisa browsing sendiri, bisa nyari sendiri di internet gampang, itu ada AI juga sekarang. Wah, segala macam. Nah, gitu ya. Jadi ini bukan hal yang baru. Sejak zaman Nabi sudah ada. Dan itu contohnya bukan cuma dua, yang ada lagi beberapa tema lainnya ada. Ya, contohnya mengkodifikasikan mushaf Quran itu kan zaman Abu Bakar sudah ada idenya untuk supaya 30 juz itu satu. Itu ada yang enggak berani. Kan Nabi tidak melakukan. Bagaimana nanti? Apa enggak nanti menyelesaikan ada segala macamnya. Nah, sehingga inilah yang bedanya. Kalau dulu apa bedanya? Kan ada Nabi, jadi kan gampang kan? Nabi mengarahkan, oh kalau ini pilihan, silakan. Salat asar sama enggak tadi itu pilihan. Untuk tayamum pilihan. Nah sekarang kalau kita pengen tahu mana yang pilihan, mana yang mutlak, yang mana. Itulah kalau kita ngarang-ngarang sendiri kan enggak bisa ya. Serahkan pada ulama. Karena apa? Nabi sendiri mengatakan, wal ulama warasatil ambiya.
yang mewarisi Nabi itu adalah para ulama. Bukan kita, kita ini kan hanya muridnya ulama, kita ngikuti ulama aja. Kita, untuk makom ulama terlalu berat, tidak untuk sembarang orang ya, karena itu butuh ilmu yang sangat kompleks, sangat komplit untuk disebut sebagai seorang ulama. Nonton ya. Demikian saya kira kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.